sholat, sedang sholat subuh. Jadi ya seperti biasanya kami sudah seperti sholat subuh. Ya yang nggak mengetahui lagi kejadian itu. Cuman ketika kami lihat di CCTV, nah, barulah kelihatan kalau ada jamaah yang kehilangan kereta. Jadi kami berusaha mencarinya bagaimana, dan itu akhirnya bisa diketemukan. Itu aja yang kami dapat ketahui. Artinya ada berapa kali hilang kereta di sini? Kalau kehilangan kereta, ya lebih kurang itu 3 kali.